program yang dilaksanakan oleh BKKBN Kabupaten Bantaeng ada beberapa hal yang pertama kami berusaha mengendalikan jumlah penduduk menyasar segmen pasangan-pasangan atau calon-calon pasangan usia subur ya dengan program generasi berencana Ini kita bermitra dengan e, berbagai stakeholder yang kami anggap itu bisa memberikan kontribusi. Nah, antara lain seperti e, radio komunitas. Yang kedua, e, pertelevisian kami punya televisi kabel di Bantaeng ini Citra Televisi Kabel. Banteng ini eh, terdiri dari tiga klaster eh, ya, dan masyarakatnya juga bervariasi, sehingga eh, pekerjaan maupun pendidikannya, sehingga kami harus menggunakan eh, strategi komunikasi yang efektif. Salah satu yang kami anggap efektif adalah radio komunitas. Jadi kami bermitra dengan Radio MBS untuk menyiarkan atau mensosialisikan program-program keluarga berencana di Kabupaten Bantaeng ini. Kami memilih eh, radio komunitas ini karena kami menganggap eh, ada tiga hal pokok yang menunjang radio komunitas ini. Yang pertama bahwa radio komunitas ini segmennya jelas atau pendengar pendengarnya jelas. Kemudian yang kedua dia hampir bisa diterima oleh dipan dipantau oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah Bantaeng bahkan sampai Jeneponto bahkan sampai Bulukumba kabupaten tetangga. Yang ketiga koordinasi dengan mitra kerja Radio MBS ini sangat mudah sehingga penyuluh penyuluh kami juga bisa langsung menyosialisasikan programnya melalui radio-radio MBS ini. Manfaat yang kami rasakan setelah kerjasama dengan Radio MBS ini sangat banyak, eh, antara lain bahwa tingkat kepesertaan eh, KB aktif ini sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun sudah semakin meningkat. Yang kedua pemahaman masyarakat secara masif sudah eh, hampir merata sehingga memilih alat kontrasepsi yang tepat untuk yang digunakan ini sudah eh, masyarakat sudah semakin eh, familiar atau semakin teliti untuk menggunakan alat kontrasepsi apa yang akan digunakan. Yang ketiga tentunya bahwa program ini semakin dikenal luas oleh masyarakat dengan sosialisasi yang dilaksanakan secara kontinu. Saya rasa demikian Pak. Ya, kita sekarang ada 300 PPKB kita ya, itu digaji oleh PBD setiap tahun dan itu sangat membantu. Sangat membantu. Dia adalah e, pembantu penyuluh KB yang ada di desa di Kecamatan. Dan saya kira ini sangat e, manfaatnya, sangat besar sekali. Ya, saya kira kita punya tenaga juga sangat terbatas. Dan dengan hadirnya PPKB ini, ya, di samping membantu untuk melakukan penyuluhan. Ya, saya kira juga dalam rangka pemberdayaan potensi-potensi sumber daya manusia yang ada di Bantai ini. Ya, jadi saya kira dua ribu tiga Indonesia akan eh, meraih sebuah bonus eh, demografi, yaitu usia produktif kita lebih besar, ya. dan ini harus dikelola dengan, dengan baik. Ya. Karena, kalau tidak, ini juga bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. Oleh karena itu, lebih dini kita harus mempersiapkan. Supaya bonus demografi ini menjadi sebuah kekuatan bagi uh, Indonesia ke depan, uh, dan saya yakin memasuki uh, masyarakat ekonomi ASEAN, uh, saya kira salah satu keunggulan kita adalah bonus demografi itu. Sekali lagi, saya sampaikan bahwa yang terpenting ini bukan uh, moto kita: banyak anak, banyak rezeki tetapi bagaimana kita melahirkan anak dengan uh, membangun karakternya dengan baik ya, membangun akhlaknya, membangun moralnya sehingga menjadi sebuah masyarakat yang betul-betul dapat kita persiapkan sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu saya berharap oh, kepada seluruh masyarakat Batang ya saya kira dua anak cukup ya. Terima kasih.